Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo brother, kembali lagi bersama gue di channel Babe006, channel yang akan mereview konsol dan game PlayStation. Untuk video kali ini gue akan membahas gimana sih caranya mengkoneksikan stick wireless PS3 ke PC atau komputer kita. Oke, jadi sebelum masuk ke tutorialnya, caranya kita harus menyiapkan stick wireless PS3, dongle bluetooth atau bluetooth receiver seperti ini penampakannya, dan yang pastinya software untuk agar bisa pairing antara stick dengan bluetooth receiver. Untuk stick PS3 yang wireless sekarang kisaran harganya antara 37.000 sampai 50.000. untuk linknya ada di bawah ya, untuk link pembeliannya. Oke, sedikit review untuk stick PS3 nya seperti ini, hampir sama dengan stick PS2 atau DualShock. Di sini untuk tertanya DualShock PS3 dan Z-axis, untuk R2 dan L2 udah berbentuk kayak gini ya, udah beda dengan stick PS2 atau stick sebelumnya. Untuk bluetooth receivernya kisaran harga antara 25 sampai 40.000. Untuk linknya sudah gue taruh di deskripsi ya. Untuk penampakannya barangnya seperti ini, kecil sekali tapi berfungsi sangat berguna sekali ya brother. Oke, selanjutnya kita menuju softwarenya, SCP Toolkits, dan jangan lupa untuk mencolokkan kabel USB ke PC dan bluetooth receivernya juga. Kita menuju setting, lalu device and manager, kita pastikan sudah terkoneksi atau terdeteksi atau belum untuk hardware kita. Ini untuk bluetoothnya namanya CSR ya. Untuk gamepadnya, keterangannya yang terdeteksi PS3 gamepad seperti ini. Lalu kita minimize saja. Kita masuk ke software SCP Toolkits. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video berikut. Langsung kita masuk ke softwarenya. Inilah tampilan awalnya. Untuk centangnya di dua ini ya, untuk bluetooth dan DualShock 3. Untuk bluetoothnya namanya kita lihat lagi, ini ya, untuk namanya CSR ya. Jadi yang di centangnya yang CSR. Untuk DualShock 3 nya kita pilih yang PS3 gamepad, lalu install, lalu cabut kabel USB yang ada di stick PS3 kalian, lalu pencet logo PS yang ada di stick kalian, dan otomatis untuk yang tadi namanya PS3 gamepad berubah ke Xbox controller. Itu tandanya untuk sticknya sudah terdeteksi atau sudah bisa digunakan. Ini sudah terdeteksi semua. Untuk tombolnya kita coba sudah terdeteksi juga atau belum. Masuk ke coba dipencet-pencet untuk analognya. Kalau semuanya sudah bergerak gini, berarti sticknya sudah terkoneksi ke PC atau komputer kita. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk tes gamenya ya. Cara mengecek untuk stick sudah terkoneksi atau belum, kita lihat untuk
yang nomor satu itu berarti tangannya sudah terkoneksi. Langsung kita tes main game Naruto Ninjago 4. Oke, kita coba apakah udah terkoneksi atau belum. Sepertinya sih sudah terkoneksi, sudah respon ketika gue pencet start. Ini untuk filmnya. Dan gue pencet start sudah bisa ya. Nah ini berarti sticknya sudah bisa atau sudah terkoneksi. Langsung kita tes main gamenya. Oke, free battle. Aduh, salah pencet gue guys. Oke, diulang lagi ya. Oke, kita pilih yang free battle aja. Lalu pilih fast battle. Oke, langsung start. Kita pakai Naruto aja ya, yang Kurama mode. Maksudnya kita pilih Madara Uchiha. Kita tes saja untuk sticknya udah bisa semua apa belum untuk tombol-tombolnya. Oke, pilih random aja untuk arenanya. Oke, let's go. Jadi begini lah. Lancar semua ya untuk tombolnya. Ini untuk tombol bulat bisa, terus ketiga juga bisa. Aduh, arena. Oke, nggak terlalu bisa ya untuk main Naruto ini karena juga baru install juga. Oke, bisa semua. Cara tampilan sudah bagus ya untuk Naruto versi PC ini, kan udah setara PlayStation 4 ini, game yang dirilis di PlayStation 4. Nah ini kena jurus dari si Naruto. Sekali jurusnya guys. Oh. Oke, sudah bisa semua ya untuk tombolnya. Sudah tes gamenya juga. Bisa semua, lancar jaya. Oke. Jadi itu dia tutorial cara koneksikan stick PS3 ke PC kita. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe channel ini. Terima kasih, brother.